Okey, hai hai. Assalamualaikum. Hari ini kita tinjau tanah di Rawang Bypass 3.1 ekar freehold Malay Reserve. Dalam pagar ni ke ataupun luar pagar ni? Ni tanah dia sebelah sini. Ni batu sepadan dia. Okey, batu sepadan dia. Okey. Ni sini satu. Dia terus dari naik atas. Itu batu sepadan dia sampai? Dari sini, naik atas. Oh, sampai ke atas tu. Okey, kalau nampak dia, dia ikut tepi pagar ni lah. Sebelah sana eh? Ini jalan reserve ke tanah dia. Yang ini jalan reserve dia memang kenderaan boleh lalulah. Cuma dekat sini ada dua akses jalan. Satu jalan reserve sini daripada kawasan kampung. Jauh dia lebih kurang dalam 1.1-1.5 km lah ke dalam ni. Dan satu lagi melalui bypass. Okey, sekarang kita dah sampai sepadan yang kedua dah ni. Okey, ini batu sepadan yang kedua. Dua, dia terus sampai ke atas ni. Dia panjang ke atas. Kawasan ni agak landai lah, tapi hampir rata lah. Yang itu reserve jalan. Dari tepi ni nampak landai dalam 10 ke 15%. So kita pergi ke depan. So, ini dia punya kelebaran dia. Tapi dia tengok daripada geran dia, dia memanjang. Dia memanjang ke, dia memanjang ke belakang. Dia memanjang ke belakang. Kita akan tengok daripada kita nak pergi ke jalan lah, tepi jalan tengok macam mana. Ini dah masuk tanah yang lain. Cuma sekarang ni jalan ni dia akan sambung ke batu sempadan yang ujung satu lagi lah. Okey. Okey. Yang itu bypass. Okey, kita akan tengok bypass Sebelah sana tu bypass. Dalam 2 ataupun 3 lot daripada tepi jalan bypass. Tepi jalan bypass.
Kita masih melalui jalan reserve. So kita boleh nampak tu lampu lampu jalan bypass. Ya, tanah ni untuk nak tarik elektrik dekatlah. Dekat. Kat sini nampak macam dah ada. Ini lot yang tepi. Lot tepi. Lot tepi jalan. So tadi tanah reserve tadi, dia terus sampai ke jalan. So ini jalan. So kalau kita tengok, okay, so inilah bypass Rawang. Kilometer berapa tak pasal. Tu nampak tu. Itu nampak ada cawang 2 tu. Dalam 2 4 6 8 8 9 tiang daripada simpang yang sana tu Sungai Cho. And then di sana tu Rawang. Rawang. So nanti apa sebenarnya jalan reserve dia sana kan? Sini. Dulu jalan dulu dia terus tembus sana. Sebenarnya itu adalah jalan reserve. Ni, ini jalan reserve ni. Sebelum bypass ni buat ni. Sekarang ni boleh masuk ikut daripada divider. Daripada divider ni. Yang ini adalah tanah reserve sebenarnya. Reserve. Reserve. Ada reserve jalan. Ya, sepanjang jalan yang kita lalu tu adalah tanah reserve. Yang ini. Ini lot yang pertama. Lot kedua, lot ketiga kita punya. Lot ketiga rasanya. Kedua. Lot ketiga. Tanah yang surat tu. Ni lot kedua lah ya. Kita punya tanah yang ni nak jual ni. Nak masuk lot ketiga. Nak masuk lot ketiga. Ni mana selang dua lot lah. Okey. Kalau ikutkan memang ada di tanah jalan reserve. Okay, sekarang kita tengok pandangan daripada view lain . Dapat tanah 3 ekar tadi. Rawang. Okay, yang itu Rawang. Pekan Rawang. Yang tanah tadi tu. Tu kau nampak empuk kering ni. Pokok yang mati tu. Pokok mati tu. Tu kat bawah tu. Tu anak sungai ni. Tu ke bawah? Ke sampai ke sungai depan. Sampai ke sungai. Ya. Dia ke sungai dia bengkok je ni tu. Tentang selekoh tu di bawah hujung tu. Selekoh hujung tu. Ya. Itulah anak air dia. Anak sungai dia. Dan anak sungai dia kat situlah. Dalam kawasan tanah tu juga. Dia memanjang terus ke sana. Yang tadi kita tengok tadi tu. Dia melandai atas tu rata and then dia melandai ke bawah. Tu tanah dia. Okay.
jumpa lagi. Dah jumpa dah. Dah. Jika anda mahu video ini seperti ini dibuat untuk jualan tanah anda, sila hubungi saya di nombor di atas. Percuma saja. Jumpa lagi. Bye.